Kami sekali
mempersiapkan secara perlahan pengembangan dan diseminasi dari disiplin teknologi. Dengan misi dasar kami sebagai universitas yang mungkin sejauh ini baru satu departemen yang secara spesifik mempunyai nama Departemen Kriminologi. Dan dilihat dari sebaran, intensitas, skala, maupun kualitas dari persoalan yang sedang dihadapi oleh kita semua di berbagai wilayah, di berbagai tempat, di berbagai sebaran lokasi, geografi tentunya, dan juga karakteristik sosial demografi dan seterusnya, ini Bapak tentunya jauh lebih bisa memahami situasi yang sebenarnya. Saya kira niat dasar kita untuk mengembang besarkan perspektif, analisis, konsepsi dan daya dukung dari ilmu kriminologi dalam mengambil kebijakan sebuah masalah besar, ya. Kalau boleh mewakili, mudah-mudahan memang demikian situasinya. Jadi sebetulnya ini adalah kelahiran dari ilmu yang sekarang semua sudah lama dinantikan lahir dan besar dan tumbuh di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Jadi kalau boleh, ini sebuah harapan dari Fakultas. Dan saya kira teman-teman di Departemen Kriminologi amat sangat antusias sekali berupaya untuk bisa men-sharing gagasan-gagasan baru, menstimulasi minat, apalagi juga mendorong kelembagaan kita siap juga ya, Pak Indonesia, mendorong kelembagaan kita siap. Jadi dengan niat saya kira tadi tanggung jawab sebagai Pak Indonesia, kedua penghormatan terhadap disiplin ilmu ini yang sangat penting, ketiga intensitas dan kompleksitas masalah yang terjadi di Indonesia. Saya kira itu niatnya sedalam-dalamnya dan luar biasa kami menyambut baik pertama-tama Departemen Kriminologi yang antusias selalu menginisiasikan gagasan-gagasan untuk selalu menjalin jaringan kerja kita pada dosen. Lalu terima kasih pada Ibu Bapak yang sudah hadir dan berjalan jauh sampai di sini, dan tentunya terima kasih pada panitia PNS yang telah mengupayakan. Terakhir saya kira karena ini juga tadi disebut-sebut sedikit yang biaya, saya kira memang dalam kapasitas kami yang memang sejauh ini baru bisa meng-cover atau mensubsidi hal-hal yang umum saja ya. Jadi sekali lagi mungkin tidak perlu ini, mudah-mudahan di kedepan hari jaringan ini akan terus bisa dipertahankan dan kita bisa memperoleh dana-dana lain yang bisa mendorong dan mempermudah di dalam perjalanan dan kegiatan-kegiatan berikutnya. Baiklah, itu saja. Salam kenal, selamat datang di kampus, dan sudah merasa menjadi bagian dari rumah kita sendiri, kita semua. Dan mudah-mudahan dua hari ini bisa berjalan dengan cepat dan tenang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin untuk Bapak, Bapak siapa dan dari mana, sekarang mungkin ada beberapa harapan terkait dengan acara ini. Terima kasih. Terima kasih, saya Priya Jatmiko dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Kebetulan saya juga mengajar kriminologi ini di program S2 dan S3 di Universitas Palangkaraya, di Universitas Mulawarman Samarinda, di Universitas Mataram, Gorontalo. Jadi ilmunya kebetulan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang mengenai S2, S3 nya. Jadi apa yang saya dapat dari sini juga nanti menyebar sampai Gorontalo, sampai kebetulan saya mengajar kriminologi dari Universitas Brawijaya. Cuma saya mau pesan sama Mas Jonas Masyarakat yang wajahnya sangat populer di TV. Kalau bisa penelitian metodologinya jangan tahun depan Mas, mungkin 2 atau 3 bulan nanti. Karena kalau terlalu lama nanti kita jadikan, kalau masih aktual nanti kan kita tidak lanjutin dengan penelitian. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Gus Wandi dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta Andalas. Tadi rekan dari Pak Adedi. Harapan saya dari pelatihan ini tadi sudah disampaikan, sudah barang tentu karena teori kriminologi postmodern ini sesuatu yang baru sebenarnya. Mudah-mudahan dari
pelatihan ini kami juga membuat sesuatu yang bermanfaat yang bisa kami sharing ke teman-teman di daerah. Dan kelihatannya memang ya berbagai fenomena kejahatan di daerah pun sama menurunkan pemikiran-pemikiran yang kelihatannya harus betul-betul itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmanto Rinaldi, biasa dipanggil Aan. Kebetulan juga alumni S2 Kriminologi. Pembimbingnya ada di depan baju kuning. Saya dari Universitas Islam Riau, jurusan Kriminologi. Kebetulan kita sudah jalan 5 tahun dan sudah ada lulusan kita 3 orang. Kemungkinan nanti mau ikut tes S2 di UI. Kemudian juga kami khususnya dari Universitas Islam Riau sangat antusias dengan kegiatan ini. Dan alhamdulillah tahun kemarin juga kita hadir. Insya Allah setiap ada penyelenggaraan kita dapat informasi, kita usahakan hadir. Karena kita butuh pengembangan dan juga butuh pandangan-pandangan ya dari dosen-dosen senior kita yang sudah jauh lebih berpengalaman dari kita. Karena kami juga ada keinginan untuk lebih dan lebih pengembangan kriminologi. Terima kasih Pak kesempatannya untuk bisa hadir di acara ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya memperkenalkan nama saya Femi Nasib dari Unslat Manado. Yang kemarin juga sudah beberapa kali ketemu dengan Pak Bambang di Bandung. Kemarin juga sempat ikut workshop di sini. Dan kami sangat bahagia dan bangga untuk kriminologi dari yang diasuh oleh Pak Miliana, karena kami merasa memang sangat kurang untuk membuka akses jurusan kriminologi di fisik Unslat. Waktu yang lalu di UNPAD juga Bapak Dekan sudah ada penjagaan dengan Pak Kamang, makanya ada acara-acara seperti ini. Kami sangat senang sekali, mudah-mudahan di hari yang akan datang apa yang menjadi rencana kita dari fisik UNPAD akan sama tercapai seperti apa yang sudah dilakukan seperti ini Pak Bambang yang sudah mengakui yang lalu dengan Pak Dekan. Dan itu juga titip salam dari Pendekan karena Pendekan sementara tidak bisa hadir karena mengikuti pertemuan yang sama juga di UNPAD. Nah, itu saja, terima kasih. Dari Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Hukum, sama bersama rekan saya yang dua tadi, Pak Samsul Halim dan rekan saya sendiri, Pak Heru Wardoyo. Kebetulan sekali saya jurusan hukum pidana, sehingga diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Saya pun berharap, sama dengan teman-teman yang lain, bahwa dari hasil pelatihan teori kriminologi ini, saya atau kami dapat mendapatkan teori-teori baru, bukan hanya sekedar teori dari Lamproso ataupun Sutherland. Jadi kami ingin teori baru untuk dibawa pulang ke daerah kami. Sian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Merianti. Saya berasal dari jurusan Sosiologi Fisik Unslat.
kriminalitas sosial. Nah, jadi yang saya dengar ke mahasiswa selama ini sama mungkin kata Ibu Andi, teorinya Siro Broso gitu ya, Sutherland dan sebagainya, dan harapan saya dengan mengikuti pelatihan ini saya mendapatkan hal-hal yang baru, terutama berkaitan dengan teori kriminologi postmodern ini seperti apa gitu. Itu aja, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa lagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martinus Logowo. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya yang tadi sosiologi di sana. Jadi untuk program kriminologinya belum ada, mudah-mudahan kalau saya pulang ini mungkin ada pengembangan lebih lanjut. Yang jelas di program studi sosiologi saya mengajar masalah-masalah sosial, sehingga mungkin ada kaitannya dengan masalah kriminologi karena ini bagian dari masalah sosial. Mungkin akan saya bawa nanti materi yang saya dapatkan di sini, mudah-mudahan bisa kami bagikan dengan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Saya punya dua harapan untuk mengikuti pelatihan ini. Yang pertama, saya punya ilmu baru, punya pengetahuan baru, sehingga saya bisa transfer ya ke mahasiswa di kampus saya. Dan harapan kedua adalah dengan ilmu yang saya bawa di sini, saya bisa mengurangi pelaku kriminal dalam masyarakat kampus, terutama mahasiswa-mahasiswa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung, saya juga antara yang mengajar kriminologi. Harapan saya kurang lebih sama dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Namun juga sebetulnya saya menyadari bahwa literatur kriminologi di Indonesia ini juga saya kira sangat kurang. Ya, kita betul dapat buku-buku dari luar, tapi literatur yang didasarkan pada basis penelitian di Indonesia saya kira masih kurang, atau mungkin sebarannya juga tidak terlalu merata, sehingga kadang kesulitan yang kita hadapi adalah bagaimana mengaplikasikan teori ini dalam tataran prakteknya, karena justifikasinya ketika kita sampaikan apakah teori ini applicable tidak untuk situasi Indonesia. Saya kira mungkin dalam forum ini kita sesama pengajar di bidang yang sama, saya kira mungkin harapan saya kita bisa membuat sesuatu gitu, membuat teori-teori ini kemudian jadi applicable atau dikatakan applicable atau tidak, tapi berdasarkan memang situasi Indonesia gitu. Kalau pada akhirnya misalnya para dosen ini kemudian bisa membuat satu buku kriminologi dengan teori-teori yang terakhir sekaligus juga dengan aplikasinya, sehingga itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa tercapai. Terima kasih. Ilmu sosial dan ilmu politik, dan nanti akan kami bandingkan dengan kriminologi di Fakultas Hukum sendiri. Jadi itu nanti hasil yang ingin kami sampaikan ditambah juga dengan rujukan, bahan-bahan rujukan yang kami peroleh dari pelatihan hari ini. Itu yang harapannya sebenarnya. Jadi ada komparasi antara kajian-kajian di ilmu sosial sendiri dan di hukum sendiri, serta bagaimana aplikasi ilmu kriminologi ini di dalam kajian-kajian hukum nantinya. Itu yang sebenarnya kami dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Akademi Kepolisian, nama Mubiar Gerindung. Jadi kalau rekan-rekan punya jurusan, kalau kami tidak punya jurusan, jurusannya semangat dengan saya. Jadi kalau masalah, memang saya di sana sebagai staf pengajar, kebetulan kami mengajar tindak pidana. Jadi mengenai teori postmodern ini, kami sangat-sangat belum tahu. Jadi saya harapkan saya untuk mengetahui buat kami sendiri, dan nanti akan saya sampaikan kepada alumni-alumni yang bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditugaskan dari bagian kegiatan untuk tim dosen kriminologi untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi paling tidak selama ini yang kita tahu mungkin hanya sampai kriminologi baru. Jadi dengan ikut pelatihan ini paling tidak ada sesuatu yang lebih baru lagi dari yang sudah ada, yaitu dengan adanya kriminologi postmodern. Dan
dan paling tidak ini nantinya sebagai bahan ajar di Fakultas Hukum, karena untuk mahasiswa yang mengambil PK pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan PK praktisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Nora Haiti dari Fakultas Hukum Undip. Jadi kalau kriminologi di Undip masuknya di Fakultas Hukum. Dan saya juga pengajar kriminologi di Akademi Kepolisian. Dengan Buningrum. Jadi nanti kita bisa share dengan Buningrum. Saya harap pada pertemuan kali ini, karena biasanya kalau penataran kriminologi itu jadi satu di Mabes Polri itu, jadi antara pidana dan kriminologi itu menjadi bagian yang pidananya bagian kecil. Tapi saya harapkan ini karena lebih spesifik khusus untuk kriminologi postmodern, apalagi dengan perspektif feminisnya. Saya berterima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darto Wilatono dari Sekolah Lanjutan Perwira Polri selama Ciputat sebagai staf pengajar. Kebetulan kami juga baru di Serapa. Mudah-mudahan ilmu yang akan saya dapatkan nanti tentang kriminologi postmodern betul-betul dapat saya staf bersama dengan staf saya Pak Riri, sehingga nanti di Selapa dapat saya transfer seluruh teori yang akan mendapatkan di sini sebagai bahan masukan bagi para perwira, karena siswa kami adalah para perwira yang memang mereka di lapangan sudah kurang lebih 10-15 tahun mereka di lapangan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka yang ada yang pernah jadi Kapolsek atau menjadi Kepala Satuan Wilayah Pusat, sehingga saya kira teori ini insya Allah saya berharap menjadi bahan referensi mereka dalam langkah pengendalian kriminal, pencegahan maupun upaya penanggulangan dan penyelesaian masalahnya. Saya tahu memang kriminal di negara kita banyak, baik yang diakibatkan karena faktor sosial, ekonomi, budaya dan segala macam yang harus dilakukan secara komprehensif penyelesaiannya, tidak sendiri-sendiri atau tidak hanya berdasarkan penegakan hukum belaka. Jadi harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai macam pendekatan sehingga masalahnya faktor relatif kriminogen dan masalah akarnya yang bisa diselesaikan dengan baik. Ya, ya tentunya kita bisa lebih baik lagi, ketinggalan di segala macam. Minimal bisa mengurangi, karena menghilangkan kriminal yang saya kira tidak bisa sulit. Mungkin kita bisa mengendalikan atau kita bisa melakukan upaya-upaya yang sekarang bisa efektif. Mungkin harapan saya.